nostalgia yang katanya diambil dari kisahnya saudara, ya kisah cintanya gitu ya. Yeah. Tapi pas kamu bikin lagu itu, kamu sebelum bikin, kamu kasih tau dulu ke dia, pas udah bikin, ini gue bikin lagu tentang lo, boleh gak atau gimana sih? Jadi tuh dia kasih lihat aku scrapbook, isinya tuh foto-foto dari awal kenalan sampai akhirnya putus. Kan, percintaannya itu. Yeah, itu doesn't make sense gitu kan. Yeah. Terus dari situ aku bilang kayak, okay, Josh, gue harus bikinin lagu. Malam langsung bikin nadanya, besok bikin kata-katanya, terus langsung nih lagunya jadi. Tapi dia jadi baper nggak? Pas kamu kasih dengerin dia pertama kali si Nostalgia, udah gitu judulnya lagi, lihat bikin aku merinding. Aku merinding karena lagunya bukan ada hantu ya. Kadang-kadang kan merinding suka itu ada hawa apa gitu. Biasa kan kalau ya, saudara-saudara cowok gitu reluctant untuk kayak bilang, wah lagu lu gimana, Cuman karena mungkin ini juga berkisah tentang dia, jadi akhirnya dia bilang, wah ini bagus lagunya dan dia suka gitu. Oh akhirnya dia ya tetap appreciate lah pasti. Appreciate. Ya. Dan ya tandanya message-nya sampai. Nyampe ke dia. Tapi sebetulnya kamu tuh kalau nulis lagu, kamu kan juga suka nulis dari pengalaman kamu juga gitu ya. Yeah. Ada orang lain juga, sekitar juga. Ada perbedaan dalam gampang susahnya gitu gak sih? Sekarang kalau misalnya sebagai musisi tuh aku lagi di fase dimana ternyata menceritakan kisah orang tuh lebih bisa menyampaikan ke audience gitu. Karena kalau misalnya aku tentang diri aku, ada sisi di mana kayak nyanyi, ya udah pokoknya this is me against the world. Tapi kalau misalnya tentang orang lain, ini loh ceritanya kayak gini. Kayak storytelling aja. Yeah. Kalau misalnya kamu cerita tentang kamu, kayak lagi curhat gitu rasanya. Yeah. Jadi rasa ada vulnerable-nya ada gitu ya. Bener. Dari semua lagu, udah ada berapa lagu sih yang kamu tulis dari awal kamu karir sampai sekarang? Ya, mungkin 20-30 ya. Karena biasanya aku sebelum lagu Nostalgia ini, aku selalu tulis based on my true story gitu. Yeah, jadi kadang masih juga belum membuka diri untuk kayak ciptain lagu buat orang. Karena kan itu pengalaman diri aku kan. Tapi kalau sekarang ini bisa menceritakan tentang orang, jadi kayak lebih lancar lah nulisnya. Jadi, lagu mana dari semua lagu yang udah pernah kamu tulis, yang setiap kamu nyanyiin masih kena banget, gak sekedar nyanyi aja gitu? Salah satunya selain yang Nostalgia ya, karena ceritanya kan lagi promo Nostalgia. Oh iya? Itu yang judulnya Berdua kali ya. Karena waktu itu benar-benar lagi, wah jatuh cinta banget lah. Itu lagi, Terus juga video klipnya kan waktu itu pada saat itu bikinnya masih pacaran sama si model video klipnya. Iya. Jadi itu yang kena banget. Sampai sekarang kalau nyanyiin? Lebih ke, gue pernah ada di fase seenggak dewasa itu ya gitu. Oh gitu, justru berasa gitu. Ya tapi kan namanya cinta gitu namanya ya, cinta. Ya udah, jadi kita pengen denger nih si Nostalgia ini langsung aja. Terima kasih by the way sudah hadir di sini. Selalu menyenangkan ada dirimu di sini. Untuk yang punya pengalaman sama dengan si lagu Nostalgia ini, jangan kebawa baper ya. Namanya cerita lama itu nggak apa-apa untuk diinget-inget kadang-kadang, tapi nggak. Kita juga harus bisa move on. Kayak kamu kan ya, harus bisa move on ya. Oke, kalian jadi thank you so much. Selamat siap-siap. Dan untuk semua yang sudah hadir di sini di studio, terima kasih untuk 150.000 penonton yang pergi banget itu dari USG. Untuk yang lagi nonton juga terima kasih. Untuk yang mau pergi kerja, semoga sukses. Where are you going today? Yes aja lah, nggak apa-apa. You? I'm going to sleeping because you're going to be sleeping. Karena kecantikanku harus ditenangkan. Pertahankan. Oke. Jadi lama dong ntar tidurnya. Single all the way. Single all the way. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dah. Calvin Jeremy.